jauh, Kang. Semangat. Gorol, 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 gotong royong nah ini. Pembangunan musola lembur di malam hari bulan Ramadan kita lembur. Kejar tayang ini. Nah ini para pendekar nih. Para pendekar ini bangunan nih. Gimana pembangunan malam hari ini? Alhamdulillah pembangunan malam ini digarap tiap malam walaupun kita bulan puasa. Karena siangnya yaitu apa namanya sedang anak yang kerjanya itu pada sahur, sehingga kita di sini mengerjakan itu pekerjaan yaitu dialihkan ke apa namanya malam hari. Oke, memang memang siang-siang hari juga itu terus ya. Ya terus itu. Berarti kita siang malam ya. Alhamdulillah siang malam kita kejar itu, tayang. Kejar tayang terus no stop itu. Terima kasih Pak Ketua Pembangunan ya, Pak Runjen. Oke, semangat terus Pak Guru. Ya, terima kasih. Kendalanya apa Pak RT? Enggak ada kendala. Enggak ada sama sekali. Wow, mantap. Terima kasih Pak RT. Semangat banyak, terus ya. Banyak yang bantu. Iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Pak RT ya. Kesehatan. Oke. Jasmani. Amin. Oke, terima kasih Pak RT.
siap-siap aja ya. Lagi pulang. Lembur, lagi lembur. Lagi lembur. Iya. Ngaji buat di musala. Tapi sekarang udah mulai ini ya, udah selesai apa gimana mau nih? Mau istirahat. Istirahat dulu ya. Jam 2 malam soalnya mau sahur. Oke, jam 2 malam. Kita bubar dulu ya, Berte ya. Oke, siap. Siap. Dilanjutkan besok dan besok malam lagi. Oke, terima kasih Berte. Semangat ge. Aduh. Semangat. Coba lihat kamera dong. Mantap. Oke, oke, oke. Nih, Pak Ketua, gimana malam ini? Sekarang mungkin karena sudah malam kita istirahat dulu. Karena ini sudah malam mungkin anak-anak muda sudah pada itu yang sudah tenaganya itu sudah pada pulang itu ya. Jadi kita pun pulang. Jadi besok kan kita melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa, Pak Ketua. Ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ya. Ini ada BPD lagi yang akan berbicara nih. Nah, ini BPD nih. Nah. Mau ngopi, ini kita ngopi dulu istirahat. Oke. Udah pekerjaan ya. Jadi 1 jam, nanti jam 2 baru kita sahur. Sahur. Gitu.